Hampir semua vendor HP memproduksi perangkat mobile dengan RAM besar. Bisa dibilang HP dengan RAM 12GB merupakan kapasitas yang terbesar saat ini. Bahkan sudah menyamai kapasitas RAM sebuah laptop gaming. Kabar baiknya saat ini harga HP dengan RAM 12GB mengalami penurunan harga. Ada apa saja HP-nya? Berikut ini simak rekomendasi lengkapnya versi Denso Pro. Di daftar pertama ada Itel RS4. Pada bagian mesin pacu, HP ini ditenagai chipset MediaTek Helio G99 Ultimate yang diperkuat oleh RAM 12GB ditambah extended RAM 8GB serta memori internal 128-256GB UFS 2.2. Dalam pengujiannya, HP ini mampu hasilkan skor AnTuTu di angka 416.914 poin. Layar Itel RS4 juga sudah dibekali dengan refresh rate 120Hz menggunakan panel IPS LCD seluas 6,6 inci serta resolusi HD+. Beralih ke sektor kamera, HP ini membawa konfigurasi yang terdiri dari kamera utama 50MP dan lensa AI serta kamera depan 8MP. Terdapat juga dukungan baterai 5000mAh serta fitur fast charging hingga 45 watt. Untuk fitur pelengkap, Itel RS4 menawarkan NFC, audio jack 3,5 mm, dan speaker stereo. Jika kamu tertarik, HP ini mengalami penurunan dari bandrol 2,2 juta menjadi 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di rekomendasi kedua, ada Tecno Spark 20 Pro. HP ini hadir dengan layar IPS seluas 6,78 inci beresolusi Full HD+, serta refresh rate 120Hz. Sementara pada dapur pacunya dipersenjatai chipset MediaTek Helio G99 fabrikasi 6 nanometer dengan RAM dan internal UFS 12/256GB plus 8GB extended RAM. Beralih bagian kamera, Tecno Spark 20 Pro menghadirkan konfigurasi kamera belakang 108MP wide didukung fitur PDAF dan 0,08MP auxiliary lensa. Sementara untuk kamera depannya sendiri mengandalkan lensa 32MP. Terdapat juga dukungan baterai 5000mAh yang sudah dilengkapi fast charging 33 watt. Agar semakin komplit, HP ini juga menghadirkan berbagai fitur pendukung seperti NFC, speaker stereo, dan audio jack 3,5 mm. Untuk harganya, HP ini turun dari bandrol 2,5 juta, kini bisa kamu dapatkan lebih murah 2,2 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih di daftar selanjutnya, ada Tecno POVA 6 Pro 5G. Pada dapur pacu, HP terbaru ini ditenagai chipset MediaTek Dimensity 6080 fabrikasi 6 nanometer yang dilengkapi kapasitas RAM 12/256GB plus 12GB extended RAM. Dalam pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 440 ribuan poin. Tecno POVA 6 Pro 5G sudah memakai panel AMOLED dengan kecerahan hingga 1300 nits, beresolusi Full HD+, seluas 6,78 inci. Untuk mendukung aktivitas fotografi pengguna, HP ini membawa kamera utama 108MP, depth 2MP, dan 0,08 auxiliary lens. Suplai dayanya pun ditunjang kapasitas yang besar, yakni 6000mAh dengan dukungan fitur pengisian daya 70 Watt Ultra Charge. Fitur lain yang ada ponsel ini meliputi NFC, stereo speaker dengan teknologi Dolby Atmos, dan port jack audio 3,5 mm. Harganya pun kini turun dari yang awalnya 3,4 juta, kini 3,1 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu yang keempat, ada iQOO Z9X 5G. HP ini membawa desain flat frame serta modul kamera belakang yang lebih ramping. Adapun rangkaian kamera yang dibawanya terdiri dari kamera utama 50MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera depan 8MP.
Beralih ke bagian performa, iQOO Z9X 5G hadir dengan ditenagai chipset Snapdragon 6 Gen 1 dan dilengkapi RAM 8+8GB extended RAM serta penyimpanan media 256GB. Dalam pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 515.000 poin. Sementara untuk layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD 6,72 inci dengan resolusi 2408x1080 pixel serta refresh rate hingga 120 Hz dan kecerahan 1000 nits. Untuk dapat menemani aktivitasmu seharian, HP ini dibekali dengan baterai 6000 mAh dengan fast charging 44 watt. Terdapat pula dukungan NFC, speaker stereo dan audio jack 3,5 mm. Jika tertarik, HP ini mengalami penurunan harga dari bandrol 3,6 juta menjadi 3,4 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima ada Infinix Note 40 Pro Plus 5G. HP ini sangat powerful dengan chipset MediaTek Dimensity 7000, 20 fabrikasi 6 nanometer serta memori internal luas sebesar 12/256GB plus 12GB extended RAM. Pada pengujian AnTuTu Benchmark, HP ini sukses meraih skor di angka 456.000. Layarnya dibekali panel AMOLED seluas 6,78 inci dengan resolusi Full HD plus serta refresh rate 120 Hz. Selain itu, HP ini menawarkan lensa utama 108 megapiksel dengan berbagai macam fitur termasuk OIS. Lalu untuk kamera depan tersemat lensa beresolusi 32 megapiksel. Pada suplai daya Infinix Note 40 Pro Plus 5G dibekali baterai 4600 mAh serta fitur fast charging 100 watt. Tersedia juga berbagai fitur tambahan seperti NFC, speaker stereo dan port USB Type-C. Sementara untuk harganya, kini turun dari yang awalnya 4,6 juta, kini bisa kamu dapatkan mulai 3,8 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP turun harga yang keenam ada Poco X6 5G. HP ini ditenagai chipset Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4 nanometer serta dukungan RAM 12+12GB extended RAM dan memori internal 256GB. Berdasarkan pengujian, skor AnTuTu-nya bisa mencapai angka 593.702 poin. HP ini juga dilengkapi layar AMOLED Crystal Reflow berukuran 6,67 inci. Layar ini mampu menghadirkan gambar dan animasi yang mulus karena hadir dengan refresh 120 Hz. Terdapat juga dukungan baterai 5100 mAh dengan fitur fast charging 67 watt. HP ini membawa konfigurasi 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel dan lensa mikro 2 megapiksel sebagai tambahannya. Fitur pendukung lainnya meliputi NFC, audio jack 3,5 mm dan dual stereo speaker. Harganya pun kini turun dari bandrol awal 4,9 juta menjadi 3,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar terakhir, ada Redmi Note 13 Pro 5G. HP ini ditengahi chipset Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4 nanometer, dilengkapi dua pilihan kapasitas RAM, yakni 8+8GB extended RAM dan 12+12GB extended RAM, serta memori internal 512GB dan berhasil meraih skor AnTuTu di angka 562.901 poin. Layarnya pun sudah menggunakan panel AMOLED seluas 6,67 inci dengan tingkat kecerahan 1800 nits. Sementara di sektor kamera, HP ini membawa konfigurasi kamera utama 200 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel.
Suplai dayanya dibekali baterai 5100 mAh dengan dukungan fast charging 67 watt. Fitur pelengkap lainnya tersedia NFC, fingerprint on display, speaker stereo, dan audio jack 3,5 mm. Jika tertarik, HP ini bisa kamu dapatkan lebih murah dari bandrol 4,9 juta kini menjadi 4,5 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP RAM 12GB turun harga di akhir tahun ini versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.